Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi ya dengan Rio Channel. Channel berbagi pengalaman perjalanan dan hobi. Oke sahabat, hari ini kita akan belajar lagi ya. Jadi belajar membuat bonsai dari bahanan yang ada, ini tonggak kayu yang sudah lapuk tapi masih keras. Jadi kita akan mencoba membuatnya menjadi akalan bonsai dengan bahan beringin yang kecil ya, karena bahanan yang besar untuk bahan-bahan bonsai saat ini sudah jarang. Ini kemarin sudah kita ambil 1 minggu yang lalu, kita taruh di air agar tidak layu. Ini ada akar-akar airnya. Dan kali ini kita akan mencoba memindahkan ke tanah dengan tonggak kayu ini ya. Jadi nanti jadi bentuk seperti apa, ini akan kita coba kali ini. Karena ini kita masih belajar ya, jadi mohon nanti dari sahabat-sahabat semua yang sudah terbiasa dengan membentuk bonsai memberikan umpan balik, saran, kritik dan nasihatnya ya, agar bonsai kita nanti bisa lebih bagus. Oke sahabat, kita coba ya membentuk ini. Kita tanam bagaimana ini ya. Kita pindahkan dulu
sahabat selesai tinggal kita siram ya. Jadi kita akan memberikan siraman menyeluruh pada semua bagian ini ya, agar kayunya juga kenceng dan pohon beringinnya juga akar-akarnya tadi terkena air semua. Karena kita masih tahapan belajar ini ya, jadi posisi dari beringin tadi yang paling bisa kita lakukan menanamnya itu yang kita lakukan ya. Oke sahabat, sudah selesai bagian tadi sedikit berbagi kita tentang bonsai, yaitu belajar membuat bonsai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.